Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kita kali ini saya ingin melanjutkan perbincangan saya sebelumnya tentang retorika Yang pada hari ini kita akan membahas tentang sejarah retorika Retorika dalam bahasa Inggris retorik adalah Berasal dari bahasa Latin "retorika", yang artinya adalah ilmu bicara. Karena dia bagian dari ilmu bicara, maka ada empat karakteristik dari ilmu retorika. Yang pertama adalah bersifat akumulatif. Akumulatif itu berarti bahwa ilmu retorika itu adalah kelanjutan dari ilmu yang telah ada sebelumnya, terutama dalam kajian bahasa, baik lisan maupun tulisan. Jadi, dia tidak bisa dilepaskan. Dari ilmu-ilmu yang ada sebelumnya, bukan bagian dari yang berdiri sendiri, karena adalah bagian dari akumulasi. Dari itu, yang kedua adalah bersifat umum. Umum itu bukan sesuatu yang bersifat privat, karena komunikasi bahasa apa yang kita inginkan untuk orang lain itu tujuannya adalah kita sedang mengkomunikasikan antara apa yang saya mau supaya diikuti oleh orang lain. Itu artinya bahwa retorika itu bersifat publik, bersifat umum, karena berhubungan dengan orang lain. Yang orang lain itu diharapkan bisa terpengaruh terhadap apa yang kita inginkan melalui seni berbicara kita. Itu yang ketiga adalah bersifat empiris. Empiris itu bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, itu berdasarkan kepada data dan fakta, bukan hoax. Bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang bersifat faktual, sesuai dengan kenyataan, bukan sesuatu yang bersifat imajinatif, karena hubungannya adalah supaya orang mengikuti apa yang kita inginkan, supaya orang paham terhadap apa yang kita mau, tentu berhubungan dengan rasionalitas orang, berhubungan dengan logika orang, sehingga apa yang kita sampaikan. Bisa diikuti oleh orang lain, apa yang kita sampaikan bisa ditiru oleh orang lain, bisa diikuti oleh orang lain, bisa dipercaya oleh orang lain. Jadi, akumulatif, umum, empiris, dan yang terakhir adalah rasional. Rasional itu maksudnya bersifat sistematis dan logis bahwa apa yang kita sampaikan itu sedi urutannya secara sistematis dari yang paling besar kita jelaskan dari yang ke, untuk menuju yang kecil atau dari yang kecil untuk menuju menuju pada kesimpulan yang umum serta bisa dinalar sesuai dengan pikiran manusia artinya ketika kita menyampaikan sesuatu orang lain itu akalnya bisa menerima Oh, ternyata begitu toh. Wahai sahabatku, kalau kita bicara tentang sejarah retorika, karena retorika adalah seni berbicara atau ilmu berbicara di hadapan publik misalnya, maka sejak kapan retorika itu ada? Maka dijawab bahwa retorika ada itu sejak kelahiran manusia. Kalau sejak kelahiran manusia berarti sejak manusia pertama ada. Nabi Adam misalnya, maka retorika ada karena retorika berhubungan dengan seni berbicara. Seni berbicara kepada orang lain berarti ada sejak adanya manusia. Sejak awal kali ada. Tetapi sebagai sebuah seni yang dipelajari, maka itu ada kira-kira pada abad 5 sebelum Masehi. Di mana terutama di Yunani. Karena itulah tahapan-tahapannya kita akan membicarakan sejarah di Yunani, kemudian di Romawi, kemudian pada zaman abad tengah, kemudian pada zaman modern. Ada empat minimal kita akan membicarakan itu. Yang pertama pada masa Yunani, abad 5 Masehi di Yunani misalnya kita akan melihat pada dua karakter masyarakat Yunani. Yang pertama adalah masyarakat Yunani itu adalah masyarakat yang suka pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ketika dia berpindah-pindah dari satu tempat satu ke tempat yang lain, maka dia perlu mengkomunikasikan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Karena itu, maka kemampuan berbicara, seni mempengaruhi orang lain, seni untuk mensosialisasikan diri kepada orang lain itu menjadi penting bagi masyarakat Yunani. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berhubungan pula dengan Orang-orang uh, yang ada di sana untuk hidup bermasyarakat secara damai, karena itulah. Ketika mereka menginginkan ada proses masyarakat yang demokratis, misalnya, maka mereka menuntut kemampuan berbicara di hadapan publik supaya dirinya terpilih menjadi seorang pemimpin, maka dia harus mempopulerkan dirinya di hadapan orang lain. Ketika dia mempopulerkan dirinya pada orang lain, supaya orang lain itu memilih dirinya dalam konteks kenegaraan, dalam konteks kelompoknya, dalam sisi politik. Pada sisi yang lain, ada seorang... Raja atau pemimpin yang bersifat otoriter lalu mengambil hak-hak rakyat, mengambil tanahnya dengan cara uh, sembarangan. Ketika demokrasi sudah mulai bergelora, karena Yunani itu demokrasinya bagus, masyarakat polis demokrasinya adalah demokrasi langsung, maka orang ketika ingin merebut kembali terhadap tanah yang telah dirampas oleh penguasa tiran itu maka rakyat harus memiliki kemampuan orasi yang bagus yang meyakinkan kepada pengadilan bahwa itu adalah tanah miliknya. Ketika dia tidak memiliki sertifikat dan ketika dia tidak memiliki bukti, maka seseorang harus memiliki kemampuan berbicara yang bagus untuk meyakinkan kepada Dewan Hakim bahwa itu adalah tanah miliknya. Disitulah seni berbicara, seni untuk membuat alasan-alasan yang rasional yang meyakinkan di hadapan Dewan Hakim itu menjadi penting. Nah melihat ini maka kita bisa melihat bahwa pertama kali retorika sebagai seni berbicara itu banyak dipopulerkan oleh orang Sirakus sebuah koloni Yunani yang ada di pulau Sisilia. Karena itulah wahai sahabatku maka ada seorang tokoh retorika namanya Corak. Nah Corak ini dia membuat semacam makalah lah bagaimana meyakinkan orang lain dalam berbicara misalnya dia menjelaskan bahwa ketika kamu membicarakan sesuatu supaya meyakinkan kepada orang lain di hadapan publik maka kau urut-urutannya adalah pertama harus ada pembukaan yang kedua ada ureannya dan yang ketiga adalah harus ada argumennya dan yang keempat harus ada penjelasan tambahan dan yang keempat adalah kesimpulan jadi ada pembukaan ada kesimpulan, nah, itu bahasa yang dimunculkan oleh Thor supaya meyakinkan kepada orang lain. Di masa Yunani ini, di masa Yunani ini pula muncul tokoh yang terkenal, namanya Aristoteles. Aristoteles itu juga membahas buku retorika yang bagus. Menurutnya, bahwa retorika itu berhubungan dengan moral, karena tujuannya retorika adalah menyampaikan kebenaran, jadi kemampuan berbicara kita, kita arahkan untuk kebenaran karena itu seseorang harus memiliki moralitas yang bagus. Dan metode retorika menurut dari Aristoteles itu berhubungan dengan analitika dan juga berhubungan dengan dialektika. Analitika itu adalah usaha untuk membuktikan argumentasi apakah Proposisi yang digunakan itu benar atau tidak. Sementara dialektika adalah berusaha untuk meneliti apakah argumentasi dalam proposisi itu diragukan kebenarannya. Kalau dia diragukan kebenarannya, maka metode yang digunakan adalah dialektika. Tapi untuk meneliti apakah argumentasi dari proposisi itu benar, maka yang digunakan adalah metode analitika. Aristoteles juga memiliki tiga hal. Kalau seseorang itu retorikanya ingin didengar orang-orang lain. Yang pertama seseorang harus menguasai etos, patos, logos kata Aristoteles pada periode Yunani ini karena kita tidak bisa melupakan periode Yunani etos, lopatos, logos apa itu etos? etos bahwa orang yang berbicara itu harus memiliki akhlak yang baik etika yang baik supaya orang yang mendengarkan yakin kepada dirinya bahwa dirinya adalah orang yang benar dia harus memiliki kredibilitas sehingga dipercaya oleh orang lain patos itu berhubungan dengan materi yang disampaikan bahwa materi itu yang disampaikan dengan cara emosi yang emosional yang bagus, materinya bagus sehingga bisa diterima oleh orang lain. Kemudian logos berhubungan dengan rasionalitas dan logika yang dipakai. Apakah logika yang dipakai dalam menyampaikan kebenaran itu menyampaikan sesuatu, menyampaikan argumentasi itu bisa diterima menurut akal sehatnya orang yang mendengar. Itu kata-kata Aristoteles ini pada zaman Yunani. Kemudian periode berikutnya adalah periode Romawi yaitu kira-kira 100 sebelum masehi pada periode romawi tidak terlalu banyak perkembangan karena hanya meneruskan dari Yunani tokoh-tokohnya seperti Antonius, Crassus, Rufus dan juga uh, Hortensius misalnya Hortensius ini dia lalu dikembangkan oleh Cicero Cicero ini mengatakan bahwa good man speaks well gitu. orang yang bagus itu berbicara yang bagus Artinya bahwa orang yang bagus itu pasti menyampaikan gagasan yang bagus dan gagasan yang bagus disampaikan oleh orang yang bagus. Nah intinya pada masa Romawi hanyalah pengembangan dari pada masa Yunani Jadi tidak ada sesuatu yang terlalu signifikan sebagaimana pada masa Yunani Pada masa berikutnya adalah pada masa abad pertengahan Kira-kira tahun 400 Masehi sampai 1400 Masehi Nah, pada masa abad pertengahan ini, ada perubahan yang terjadi karena, pada masa abad pertengahan, kita mengenal dalam dunia filsafat juga ada dominasi agama Kristen, sehingga agama Kristen kadangkala -kadang curiga terhadap apapun yang dari Yunani dan juga dari Romawi dianggap sebagai produksi ilmu pengetahuan para penyembah berhala akibatnya banyak gagasan-gagasan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan yang dari Yunani dan dari Romawi yang dianggap sebagai penyembah berhala ini ditolak oleh pada zaman abad pertengahan di abad pertengahan juga muncul semangat untuk otoritarianisme. Otoritarianisme itu para penguasa itu bersifat otoriter. Sehingga kalau pada zaman Yunani misalnya demokrasi adalah demokrasi langsung di mana kekuatan argumentasi itu diperlukan untuk menarik massa, maka pada zaman ini yang diperlukan bukanlah kekuatan argumentasi pada kekuatan paksaan, menembak bahasanya, bahasa menembak bukan bahasa berbicara pada bahasa tembakan. Tapi pada masa ini muncul misalnya pada agama Kristen ada muncul yang namanya Sinto Agustinus. Nah Sinto Agustinus inilah yang meneruskan gagasan pentingnya untuk melakukan retorika. Bagi penganjur agama Kristen menurut Agustinus bahwa mereka harus memahami retorika supaya ajaran Kristen itu bisa diterima oleh orang lain. Jadi perlu retorika agama, perlu retorika supaya gagasan-gagasan agama, kebenaran-kebenaran agama bisa diterima oleh orang yang mendengar dan oleh orang pengikutnya. Pada masa abad pertengahan ini muncul Islam juga. Nah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan studi retorika kepada kita, walaupun belum tersistematis namanya ilmu retorika, tetapi semangat semangat sebagaimana retorika Yunani muncul karena dalam Al-Quran misalnya muncul namanya kaulan baligo kaulan layyina, kaulan ma'rufa kaulan sadida kaulan baligo yaitu sebuah perkataan yang menyentuh hati ketika pendapatmu ingin diterima oleh orang lain maka katakanlah dengan kaulan baligo ada kaulan layina dengan lemah lembut kita menyampaikan kepada orang lain, kaulan ma'rufa pendapat yang sesuai dengan tradisi lokalnya, kaulan sadida dengan pendapat yang benar, perkataan yang benar. Sehingga dalam Islam muncul namanya ilmu balago. Dalam ilmu balago itu ada tiga pelajaran, misalnya ilmu maani, ilmu bayan, ilmu badi. Tujuan dari ilmu balago itu adalah supaya orang lain itu terkesima mengikuti apa yang kita mau gitu. Karena itu ilmu balago diajarkan di pesantren sehingga Islam memberi kontribusi yang bagus dan penting bagi setadi retorika terutama dalam ilmu balaho makanya sahabatku kalau ngaji di pesantren dalami benar di samping ilmu nahu ilmu sorof tapi juga dalami ilmu balaho ini karena ilmu balaho ini penting dalam kajian kajian keindahan bahasa supaya bahasa bisa diterima oleh orang lain dan pada masa modern pada masa modern itu dikembangkan terus Eropa awalnya tidak terlalu memperhatikan retorika dari Yunani dan Romawi ini tetapi ketika dia menyerang Islam, dia mengerti ada khasanah Islam yang luar biasa dalam studi balaghah itu, maka dia menyadari bahwa ternyata ada ilmu retorika yang bagus. Jadi, orang orang Eropa, tradisi modern itu banyak terinspirasi dari Islam itu. Karena itulah kita bisa mengerti kenapa e, ilmu retorika diajarkan di fakultas-fakultas di Amerika dan lain sebagainya kaitannya dengan bagaimana seni berbicara itu. Wahai sahabatku, dan sekarang pada zaman sekarang ini, ilmu retorika itu banyak disebut sebagai oral communication atau public speaking. Nah, itulah sejarah singkat dari ilmu retorika. Semoga bermanfaat, dan kita mengerti tujuan kenapa kita harus mempelajari ilmu retorika. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.